Aduh. Okey, pagi ni aku nak kena hantar BMW. Kita hantar dia pergi Bundy Spray Works. Tapi sebelum aku hantar pergi Bundy Spray Works, aku kena ambil beberapa benda. Aku kena ambil aku punya pam angin pasal BMW punya belakang punya tayar tu memang angin dia dah out. So aku kena pam dulu. Kalau tidak tak boleh nak masuk tow truck. Tow truck akan sampai dalam masa 30 minit. Mari kita. Tapi sebelum tu aku ada drift day. So aku macam biasalah, mengangkat tayar, tukar tayar, pasang tayar. Okay. Angkat tayar, dihidai, tukar tayar. Yeay, macam biasa, tayar jalan gembira. Dua ni masuk bawah tu. Bilang ni pemik. Petang ni boleh? Tak payah balancing, tak payah apa. Alright. Okay, yang saya dah dapat pump dengan bateri. Jom. Macam aku cakap sebelum ni, lepas ni BMW memang dah tak ada apa-apa yang aku boleh buat yang DIY. So tiba masa untuk aku hantar ke Bundy untuk buat bodywork. So episod ni tak adalah aku cakap habis, tapi bila hantar kat Bundy, Bundy dah pesan kat aku dia akan jadi dalam 2-3 bulan untuk settlekan body ni. Aku masih akan shoot juga konten BMW. Aku akan singgah Bundy, tengok apa progress sikit-sikit lah. So untuk ada satu episod yang spesifik BMW, kena tunggu lama sikit eh. Korang jangan marah eh. Lama sikit. Kita tunggu tow truck sampai. Okay. Sekarang ni aku kena kemas apa segala sepah aku buat ni. Lepas tu aku kena pump tayar belakang ni. Lepas tu aku rasa aku kena letak satu seat kat dalam. Kalau tak macam mana aku nak start kereta, naikkan atas lori tu. Okay, tayar belakang manjit. Kena pump dulu. Kita ikut sampai pergi Bundy eh. Enjin sehat lagi sir. Aku tak sabar nak belasah kereta ni. Ha? Apa dia? Fire apa? Tak tahu dah teman. Mak ai. Minyak tu. Tank dia bocor atas. Ya. Let's go hantu karat. So tadi penemuan baru. Tangki minyak dia bocor siut. Aku tak tahu kenapa, and sebelum ni tak pernah pun bocor. Tiba-tiba bila tadi dah angkut naik tu, bocor, meleleh minyak. Kalau aku pakai race pack tangki minyak best tak? Yang tangki lain tu, external tu, letak kat belakang. Ho-ho. Stylo kat tau. Kalau korang nak tahu, aku ni excited dah mampus tau tak? Nak kereta ni siap. Tapi benda ni memang tak boleh cepat lah. Memang akan ambil masa yang sangat lama. Aku rasa antara kereta yang sangat lama nak siap. Bukan pasal nak cari barang-barang rare, tapi nak siapkan elok-elok. Walaupun nak jadikan kereta bukan road legal, tapi nak bagi dia elok, berfungsi, boleh drift. Sumpah aku excited. Tapi enjin dia sihat. Tekan pun smooth je. Tak ada bunyi ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Tak ada. Smooth. Tak sabar. Sabar. Kena sabar. Tak boleh tak sabar. Kena sabar.
Okey, turunkan. Habis. Tadi okey lagi, tow je habis. Tak boleh. Gila, teruk ni minyak leaking. Minyak. Oh, teruklah, teruk. Okey, ni tinggal kat bandi. Habis settle tinggal kat bandi, lepas tu bandi nak bawa ke mana? Tempat tengok buat enjin. Ha, jom kita pergi tengok macam mana kita nak make over enjin ni. Oh, okey. Bagi bergerak. Dengan elok. Okey. Jom. Ni 2J ke? 6 cilinder ke? Yang ni 2J silinder lama. Oh. Silinder PA27 kan. Oh. So ECU standalone lah. ECU standalone. Apa dia pakai Max ECU? Ini kan? Adaptronic. Ini adaptronic. Oh, G4. Fury. Apa beza yang macam mahal tak mahal? Ha, ada low end, high end. Kalau masuk adapt harga murah sikit, yang ni mahal. Oh ya. Mahal sebab brand. Brand function dia. Oh, function banyak function. Nanti bandi buat engine bay semua. Engine ni takkan cuci ni. Okey. Buat apa ni? Berat pun tu. Sini berat. Okay, ada satu seat je. Pasal lagi satu ada dekat bandi. So next time aku ambil, hantar kat bandi. Hantar satu dulu. Jom. Okay, kerusi dah load. Biasanya aku akan bawa straight kerusi ni pergi kat tempat untuk fabric, untuk balut fabric. Tapi kali ni aku lain sikit. Aku nak pergi ke satu kedai ni, katanya diorang provide banyak gila fabric. So fabric pada kedai-kedai balut ni ambil daripada dia. Nama kedai ni Hong Yin Fabric Sdn Bhd. Kat sini ada macam-macam material. Aku akan cuba pilih tengok mana aku rasa sesuai untuk aku punya seat BMW. Hari ni aku bawa satu je, pasal satu lagi ada dekat bandi. Okay, mari kita jumpa. Okay, sekarang aku dengan Mr. Saw. Mr. Saw akan bagi aku material, books of materials. So kat sini aku akan pilih jenis-jenis material apa. Biasanya kalau pergi kedai, diorang ada diorang punya list of material lah. Tapi sekarang, since Mr. Saw sendiri provide all the materials, memang lagi banyak lah materials ada kat sini. Okay. Intention saya, Mr. Saw, saya nak buat seat hitam, memang seat hitam. Tengah kain, fabric, so kiri kanan memang akan PU. Ke PU lah. PU ataupun PVC lah. Saya dah tengok yang ni, yang ni banyak orang pakai dekat Ricaro lah. Macam Ricaro punya material. So Ricaro punya material, ini boleh pakai kat tengah lah. Ni tengah kan? Yang ini PU ni hitam kat tepi. Okay, PU hitam kat tepi. Yang banyak warna ada lah. Macam warna ni pun ada. Yang ni pun cantik juga. Warna ni pun boleh. Okay, saya pakai akan ganas because seat ni sebenarnya race car punya seat. So dia akan kasar lah. Kalau biasanya kalau PU dengan fabric macam ni, mana lagi tahan? Kira kasar dia punya PU tebal ni memang dia tahan. Beza dengan kalau saya buat satu kerusi semua kain, dia tahan juga ke tak? Tahan juga. Tahan juga lah. Kalau saya nak ambil ni, tapi kalau option saya pakai kain, apa option saya yang ada dekat sini? Kalau nak pakai kain saja, pakai kain hitam saja lah, warna hitam. Macam ni, ini
sepakor, kain sepakor lah. Cantik lah. Atau pakai ni, the color yang ni, hitam. Wah, ni cantik juga lah. Ini pun boleh pakai kat tengah lah. Pakai kat tengah. Tepi ni hitam lah. Beza dengan yang tadi tu. Dia warna lain, ini hitam. Pattern sama? Pattern lebih kurang sama, tapi warna dia lain. Yang ni bawah dia merah. Oh. Atas dia hitam. Okey. Tutun lah, dia nampak tutun lah. Kalau fabric merah, ada mana? Kalau let's say luar merah, dalam ayam nak pakai yang ni? Yang ni dalam ini, kalau tepi nak pakai warna lain merah ni. Ya. Kalau merah. Saya rasa saya nak banyakkan merah lah. Yang ni dua-dua lah. Ini dua lah. Tepi dengan tengah ni lah. So total dua-dua? 2 meter lah lebih kurang. 2 meter lah. Cukup untuk semua lah satu seat. Dua seat lah sepasang. Satu lagi is you ada cleaner, leather cleaner. Ya, ya. Boleh you tunjukkan leather cleaner tu. Yang ni Alcantara Red ni is dekat aku punya GT86 warna merah. So dia punya tempat duduk tengah lah. Yang ni lah material Alcantara. Tapi ni cun tu. Alcantara yang bertembuk. Oh, ni lawa. Yang ni kita belum tembuk lah. Yang ni memang tu. Yang ni sudah tembuk tu bang. Oh, so orang nak tempah kat you memang boleh beli sama ada tebuk ataupun tak tebuk lah. Ya. Whatever material ke ataupun certain material je? PU pun boleh. PU pun boleh? Oh, maknanya pilih colour. Lepas tu pilih lah nak tebuk ataupun tak lah. Pilih lah. Ya. Okay, ni kita panggil macam leather cleaner lah. Alright. Leather cleaner. Saya boleh tunjuk macam mana dia punya tu. Dia punya effect lah suka buat. Leather cleaner kita sudah rendam dalam ini span lah. Okey, span. Lepas tu kita terus tapuk atas ini PU ke PVC yang kotor. Nampaklah. Okey. Okey, sekarang kita sudah tapuk atas PVC yang kotor ni. Lepas tu kita rolak. Nampak dia punya tu ketukan sudah naik kan? Okey, lepas tu pakai satu span yang bersih. Okey. Lap saja. Hmm. Dia boleh nampak beza dia lah. Yang ni bersih sudah sapu dengan leather cleaner. Dia nampak bersih. Okey. Yang ni sebelum. Okey. Senanglah pakai. Kalau tak ada span pakai kain boleh. Pakai kain pun boleh. Yang ni semua kain bumbung lah. Ni kain bumbung ni. Banyak tu. Kain bumbung. Yang ni apa? Semua PVC dengan PU ni. PVC, PU. So kalau korang tengok, stok kat sini banyak. So datang lah. Yang ini kulit tiruan lah. Oh, yang ni? Artificial leather. Artificial. Yang macam apa yang cakap macam tadi? Macam kulit lah. Kulit lah. Oh, nice. Ni aku nak, ni aku nak. Macam Ricaro material. Nice. So aku duk bayangkan BMW tu dia akan warna gelap. Aku tak beritahu kalau apa lagi, tapi dia akan warna gelap. So aku bayangkan kalau letak seat warna merah, naiklah sikit color. Kalau letak warna hitam, tenggelam lah pula. Tak best. Oh, ni yang tu lah tadi kata. Lawa juga lah ni. Yang ni lah. Yang ni shoot. Tengok dia punya stock. So korang ada dua cara, sama ada datang terus kat kedai dia ataupun pergi Shopee lah. Tapi paling senang beli kat Shopee lah. Beli kat Shopee, dia hantar terus ke rumah. Okay, ni lagi satu. Diorang ada juga span. So, span ni boleh buat span untuk motor, seat motor ataupun sofa bahagian atas layer. Lepas tu baru letak material PVC ke, fabric ke, katara ke. Yang ni sama, 1 inci. Tebal dia sama, cuma density dia lain saja. Betul lah, yang ni lagi lembut. Yang ni lagi dense. Nice. Jom tu, makan torok. Ini material yang aku pilih.
merah, dot 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 dengan luar hitam. So ni akan jadi bahagian tengah seat. Okay, settle. Sumat. Tak muat. Alamak, boleh lipat ke? Okay, next kita hantar dekat Malcolm dekat TRS cushion. Let's go. Lagi satu nanti eh, bawa. Lagi satu ada dekat kereta. So, saya tak cabut lagi. Saya hantar ni dulu lah. Okay. So, saya bagi dulu satu seat. Lagi satu seat ada dekat bomba. Saya kena pergi cabut borang. You tak ada kata rush-rush lah. Tak ada rush. Sebab kereta ni tengok. Memang lama. Saya ada follow sikit lah. Tengok kereta pun. Confirm lama. Boleh, boleh. Tak ada rush. Macam biasa, kita serahkan dekat Malcolm. Kita sentuhkan benda ni. Okay, multi wax ni actually korang boleh beli daripada Shopee, Mr. Soft punya Shopee. Aku akan bagi link kat dalam description video ni. Klik link tu and cari ni 10 multi wax, boleh beli dari situ. Tapi untuk episod ni special, aku akan give away 6 ketul 10 multi wax ni kat korang. Pada pukul 9 malam ni, aku akan start open order. First kali, jangan lupa follow Instagram Z Garage Apparel eh. Untuk korang dapatkan leather polish ni, korang kena order full set Z Garage Mask. Limited 6 botol je eh. Cepat order. Macam mana nak beli? Semua details ada dekat Instagram Z Garage Apparel.